Inna bi Mungkin di antara kita ada yang bertanya puasa seperti apakah yang paling besar pahalanya di sisi Allah. Mungkin ada di antara kita yang bertanya pertanyaan semacam ini.

Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berkata Semua amalan anak Adam itu untuknya Kecuali puasa Fa li wa ana bihi. Kata Allah sesungguhnya puasa itu untukku Dan aku yang akan membalasnya Hadis ini hadis yang sangat agung bahkan bisa dikatakan hadis ini adalah hadis yang paling inti yang berbicara tentang kesempurnaan ibadah puasa di dalam hadis ini Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan semua amal soleh yang dikerjakan oleh anak Adam baik itu puak, baik itu sholat, haji dan seterusnya itu semuanya untuknya kecuali puasa Kenapa puasa itu dinisbatkan amal solehnya kepada Allah, tidak dinisbatkan kepada anak Adam? Para ulama menjelaskan, sebab kenapa puasa itu dinisbatkan amalannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena orang berpuasa ketika dia mendekatkan dirinya kepada Allah tidak ada yang mengetahui ibadahnya kecuali dia dengan Allah. Ibadah puasa ibadah yang sangat mudah orang tersebut untuk ikhlas kepada Allah. Anda berbuka, Anda minum, Anda melihat sesuatu yang haram tidak ada yang mengetahuinya kecuali diri Anda dan Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah puasa ibadah yang tersembunyi berbeda dengan ibadah yang lainnya. Orang sholat, zakat sangat mudah diketahui oleh orang bahwasanya orang ini sholat Orang berhaji sangat mudah diketahui ibadah ini Orang ini sedang berhaji Tetapi puasa tidak ada yang tahu Apakah anda membatalkan puasa anda Apakah anda bermaksiat dalam ibadah puasa anda Kecuali diri anda dan Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karenanya puasa itu dinisbatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan puasa yang dikatakan dinisbatkan kepada Allah adalah puasa yang sempurna. Bukan puasa yang di dalamnya ada maksiat, bukan puasa yang di dalamnya seseorang melakukan hal-hal yang Allah haramkan. Berkata "Hafid" Ibnu Hajar, bahwasanya tidak dinisbatkan puasa itu kepada Allah kecuali ketika dia mengerjakan dengan sempurna. Karena Allah tidak dinisbatkan kecuali al-Kamal, kecuali kesempurnaan. Pertanyaannya, bagaimana ibadah kita, puasa kita ini sempurna? Apa yang harus kita lakukan agar ibadah puasa kita ini sempurna? Yang disebutkan di dalam hadis ini dinisbatkan kepada Allah, tidak dinisbatkan kepada hamba-Nya. Para ulama menjelaskan bahwasanya. Agar ibadah puasa orang tersebut sempurna pertama. Ibadah puasa tersebut agar dia sempurna, ibadah puasa tersebut harus banyak diisi dengan zikir. Seutama-utama zikir ketika orang beribadah puasa adalah membaca Al-Qur'anul Karim. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Al-Wabil al sayyib kata beliau sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua ibadah salat puasa haji maka semua ibadah ini paling sempurna di sisi Allah ketika ibadah tersebut banyak zikirnya di dalamnya kalau Anda ingin tahu puasa Anda sempurna di sisi Allah sejauh mana Anda membaca Al-Qur'an Seberapa banyak anda sehari tersebut membaca Al-Qur'an itulah kualitas puasa anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semakin anda banyak berzikir kepada Allah, semakin anda banyak membaca Al-Qur'an, maka semakin tinggi nilai puasa anda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tentu berbeda Orang yang berpuasa, tidur, bangun, tidur, bangun, kemudian berbuka Dengan orang yang menyibukkan harinya berzikir, muraja'ah, membaca Al-Quran Maka tentu berbeda, tidak sama di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kita lihat bagaimana kehidupan para salaf Ada yang menghatapkan Al-Quran sekali dalam sehari Bahkan ada yang menghatapkan Al-Quran dua kali dalam sehari Karena mereka tahu ibadah yang paling sempurna, puasa yang paling sempurna, puasa yang paling banyak dikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, agar ibadah puasa Anda adalah puasa yang sempurna adalah puasa tersebut tidak diiringi dengan kemaksiatan. Bagaimana kita bisa menghilangkan kemaksiatan? Maka caranya adalah kita berilmu. Karena orang yang Beribadah puasa didasari dengan ilmu bertambah keyakinannya kepada Allah Bertambah kehusuannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Berbeda dengan orang yang sekedar puasa Dia bersahur sudah Hai ala kadarnya iya. Puasa mengikuti orang Tidak sama di sisi Allah dengan orang berpuasa berdasarkan ilmu Dia tahu ini yang membatalkan puasa dia tahu ini yang dimakruhkan ketika berpuasa. Dia tahu perkara ini perkara yang diperbolehkan dalam puasa. Tentu berbeda. Tentu hal ini tidak sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, rubba masai, rubba ma, kam, rubba, rubba min illa ljuh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam berapa banyak orang beribadah puasa dia tidak mendapatkan pahala puasanya kecuali rasa lapar. Maka dua hal ini yang terpenting ketika anda berada di bulan Ramadhan, anda memiliki ilmu tentang masalah puasa sehingga anda tidak terjerumus kepada perkara-perkara yang membatalkan atau mengurangi ibadah puasa anda. Yang kedua, anda perbanyak zikir anda kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah puasa yang sempurna dinisbatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian, pertanyaannya, Ustadz, saya tahu saya mengerti ibadah puasa adalah ibadah yang paling banyak dikiranya kepada Allah. Bagaimana saya bisa banyak berzikir kepada Allah? Bagaimana di hari-hari saya banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Saya tahu ini, maka tidak lain tidak bukan caranya adalah perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena... Orang yang banyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan Orang yang banyak beribadah puasa di bulan Ramadan Ibadah sunnah dan ibadah-ibadah yang lainnya Mereka orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Anda tidak bisa mengandalkan kekuatan anda Anda tidak bisa mengandalkan semangat yang ada dalam diri anda Anda tidak bisa mengandalkan kecerdasan anda, ilmu anda untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang bisa beribadah, orang yang bisa memaksimalkan pahala puasanya, ibadah puasanya adalah hanya orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekuat apapun tenaga Anda, sebugar apapun fisik Anda, kalau Anda tidak diberikan taufik oleh Allah, satu lembar sehari Anda tidak bisa membaca Al-Qur'an. Satu juz sehari Anda tidak sanggup membaca Al-Qur'an karena Anda tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mendapatkan taufik Allah ini? dengan cara perbanyak doa minta sama Allah. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya para salaf terdahulu sebelum datang bulan Ramadan, mereka berdoa kepada Allah agar dipertemukan bulan Ramadan. Ketika masuk bulan Ramadan, apa yang mereka minta? Mereka meminta kepada Allah agar diberikan taufik dalam beramal. Agar diberikan taufik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir Agar kita ini diberikan taufik oleh Allah dalam beramal, saling memperbanyak doa, dan yang terpenting adalah orang tersebut menghindari bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghindari perbuatan maksiat, dan dia bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab kita itu berat beribadah di bulan puasa adalah akibat dosa yang kita kerjakan. Saya kasih contoh. Kalau di rumah anda, di dalam rumah anda itu banyak kotorannya, kerangannya banyak, rigat, ya, tahi di mana-mana, kencing di mana-mana. Ketika ada tamu mau masuk, ya, maka ketika dia mau duduk di sofa anda ada tahi kucing, maka anda tidak akan mempersilahkan tamu tersebut. Pasti anda akan malu, anda akan suruh tang, tunggu tamu tersebut di luar sampai anda bersihkan sampai anda pel rumah anda tersebut baru bisa anda menerima tamu anda bahkan tamu anda sendiri pun tidak mau dia masuk ke rumah anda dengan rumah yang begitu kotor seperti itu seperti itu pula hati manusia hati manusia yang dipenuhi dengan dosa maka susah dia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala cara mensucikan hati manusia yang penuh dosa ini dengan cara beristighfar dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Anda beristighfar, Anda bertaubat, maka bersihlah hati Anda seperti bersihnya rumah Anda sehingga tamu Anda dengan enak duduk di rumah Anda, Anda sajikan hidangan yang begitu lezat, maka dia seringkali akan datang ke rumah Anda. Sebab itu pula ibadah. Kalau kita bersihkan hati kita, kita kecanduan untuk beribadah. Rajin kita membaca Al-Qur'an, rajin kita beribadah. Kenapa? Karena hati kita bersih terhindar dari perbuatan maksiat. Maka inilah cara mendatangkan agar puasa kita menjadi puasa yang paling mulia di sisi Allah dan puasa tersebut dinisbatkan kepada Allah dan Allah yang akan membalasnya dan Allah sengaja menyembunyikan nilai pahala ganjaran ibadah puasa kenapa? karena Allah ingin mengagungkan ganjarannya ingin membesarkan ganjarannya maka Allah sembunyikan Kenapa? Karena ganjarannya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal ibadah kita, puasa kita yang kita kerjakan selama ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallah ma bihamdika asyhadu an anta astaghfiruka wa atubu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.